dia akan mendapatkan celaan demi celaan. Dia ingat kesalahan-kesalahan saudaranya. Bahkan ketika saudaranya sekedar menyampaikan 1-2 poin untuk menjelaskan, langsung dibuatkan bantahan khusus 2 sesi, 3 sesi, 4 sesi berlanjut. Mana nasihat ya akhi? Mana hikmah fid da'wah ya akhi? Mana watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr? Mana? Kenapa semuanya seakan-akan bisa terselesaikan dengan sikap-sikap yang tasyaddud, berlebih-lebihan? Kemana nasihat Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari? Kemana nasihat Al-Allamah Ubayd ibn Abdillah ibn Sulaiman Al-Jabir? Kemana nasihat Al-Allamah Muhammad ibn Salih Uthaymin? Para ulama memberikan nasihat kepada kita tentang perselisihan-perselisihan. Teladan yang ada di tengah-tengah mereka dalam menyelesaikan perselisihan ada di kitab-kitab, karya-karya ilmiah mereka. Tinggal apakah kita mau mengimplementasikannya, merealisasikannya, mempraktekkannya, ataukah kita buang jauh-jauh nasihat-nasihat para ulama tersebut. Kata Imamul A'masy rahimahullah, menjawab seorang yang kurang pandai, menjawab seorang yang bodoh, perselisihan dunia, kemudian ada pihak yang marah-marah, ada yang ngamuk-ngamuk, dan yang seterusnya, kita dituduh dengan tuduhan dusta, padahal cuma perkara ringan. Maka seperti ini, orang yang semacam ini digambarkan oleh beliau rahimahullah sebagai orang yang ahmak, orang yang kurang pandai, orang yang bodoh. Maka jawaban untuk mereka, orang-orang yang ahmak semacam ini, as-sukutu anhu, dia tidak membalas dengan kejelekan yang serupa. Apa perlu kita buat klarifikasi khusus sekian hari, sekian sesi, dan yang seterusnya? As-sukutu anhu, dia. Artinya apa? Kalau kita terus bicara, kalau kita terus menjatuhkan, kalau kita na'udzubillahi min dzalik, terus menuduh, terus ini, terus itu, tanpa memperhatikan nasihat-nasihat ulama ar-rabbaniyyin, maka kita sedang menyalakan api perselisihan itu. Bukan berusaha untuk dipadamkan, yang para ulama sudah memberikan jalan, ayo diam, padam fitnah ini, selesai. Percaya sudah dengan bimbingan para ulama kita. Jangan merasa bahwa lah, saya harus bicara, saya harus menjelaskan kepada umat karena ini dan itu. Tenang. At-taghaful yudfi'u syarra katsiran, keburukan yang banyak akan padam.